Calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali menyinggung soal pemberian nilai kepada dirinya. Kali ini, Prabowo meminta kepada rakyat untuk bisa memberikan penilaian yang wajar di hari pencoblosan, 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam orasi politiknya di kampanye akbar yang digelar oleh Partai Demokrat di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Kamis, 1 Februari 2024. Mulanya, Prabowo memberikan pantun kepada para relawan yang hadir di lokasi kampanye. Secara garis besar dirinya meminta untuk dipilih sebagai capres. Saudara-saudara sekalian, saya mau memberi pantun, bolehkan? Jalan-jalan ke Cikini. Mampir di gondang dia. Tanggal 14 Februari nanti. Tolong rakyat Indonesia, jangan lupa pilih saya, ucap Prabowo dalam pantunnya. Dalam momen ini, Prabowo meminta kepada rakyat untuk memberikan nilai yang wajar di hari pemilihan. Hanya saja, Prabowo tidak menjelaskan nilai berapa yang diinginkan dirinya dalam pencoblosan tersebutlah. Eit belum selesai. Dan tolong saya dikasih nilai yang wajar, kata Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.